<سؤال> السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد ورحمه الله ورحمه الله رسول الله وعلى آله وصحبه الله ورحمه الله ورحمه الله ورحمه dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di majelis ilmu untuk mempelajari syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam sore eh, siang ini kita bahas tentang hukum seputar iddah. Hukum seputar idah setelah wanita ditalak atau ditinggal mati oleh suaminya otomatis dia harus beridah dia harus beridah pertama yang dibahas dulu apa definisi idah apa definisi idah definisi idah adalah at busu al mahdudu syaraan idah itu adalah masa menunggu bagi wanita yang telah ditentukan oleh syariat, jadi masa menunggu bagi wanita yang ditinggal mati suaminya atau ditalak oleh suaminya dengan waktu yang telah ditentukan oleh syariat. Jadi, yang menentukannya siapa? syariat nggak boleh yang menentukan dirinya sendiri atau keluarganya sendiri nggak boleh berapa berapanya aturan aturan mainnya yang menentukan adalah syari syariat Adapun dalil tentang adanya masa idah bagi wanita yang telah disebutkan tadi dalilnya mana? Adapun dalil tentang disariatkan berida disariatkan tadi beri bagi wanita yang telah disebutkan di atas adalah dari Al Qur'an kemudian dari hadis Nabi kemudian dari kesepakatan para ulama. Adapun dari Al-Qur'an firman Allah Subhanahu wa taala wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna quru wanita yang ditalak wanita yang ditalak masa idah mereka berapa? Tiga kali haid masa idah mereka tiga kali haid. Ini dari Al-Quran, misal contoh dari Al-Quran ya. Misal contoh lagi kayak <tuh> <tuh> Wa'ulatul ahmali hamlahunna Wanita-wanita yang hamil masa idah mereka adalah ketika melahirkan. Ini dari Al-Quran. Adapun dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam, Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ketika Barirah Barirah pengin melepas dari suaminya Pengen lepas dari apa suaminya Nabi alaihi salatu wassalam, menyuruh dia anta tadda bi supaya dia berida dengan tiga kali haid dengan tiga kali haid adapun dari ijma para ulama kesepakatan para ulama al Imam Nawawi dalam kitab majmu dan juga Ibnu Qudamah dalam kitab Mughni Ibnul Mungdir dan masih banyak ulama-ulama yang lain telah menukilkan kesepakatan para ulama bahwasanya wanita-wanita yang telah disebutkan di atas ditinggal mati suaminya atau ditala atau yang lain itu undangnya mereka menunggu masa ada masa ida bagi mereka mereka ada masa ida bagi mereka mereka <tuh> Taip, bisa dipahami nih. Kemudian seterusnya, apa hikmah disariatkan adanya masa iddah? Apa hikmah disariatkan adanya masa iddah? Yang pertama, istibra'u rahimil mar'a. Supaya, bebas wanita itu dari kehamilan. Supaya bebas wanita itu dari kehamilan. Misal contoh kayak si A, ditalak oleh suaminya. Kemudian tanpa masa ida langsung menikah. Ini gimana coba? Hah? Ini nanti air mandinya siapa ini? Ini anak dari siapa? Kan enggak jelas. Tapi kalau di eh, suruh menunggu dengan masa ida sampai tiga kali hat, berarti wanita ini benar-benar apa? Bebas dari hamil. Sehingga andai kata dinikahi oleh orang lain, maka bisa dipastikan itu adalah anak dari laki-laki yang lain. Tapi kalau tidak ada masa idanya, gimana nanti jadinya? Iki anak boy, kan? anak isi anak suami pertama atau suami yang ke yang kedua. Ini satu. Yang kedua, hikmah adanya masa idah itu memberi kesempatan bagi suami yang mentalak memberi kesempatan bagi suami untuk mentalak memberi kesempatan bagi suami yang mentalak apakah mau meneruskan talaknya atau mencabut talak talaknya misal si A menceraikan istrinya kalau tidak ada masa idanya, otomatis bisa dinikahi oleh orang orang lain. Sedangkan suaminya masih cinta, ya kan? Masih cinta. Nah, kalau masih cinta kok cerai gimana kan? Keadaan, keadaan menuntut gitu kan? Keadaan menuntut. Namanya orang lagi marah, lagi nggak sadar atau lagi tertutup sedikit otaknya sudahlah. Tapi ketika ada masa iddah, maka suami masih bisa ber, berpikir, oh kan enggak nunggu tiga kali haid. Nunggu tiga kali haid. Masih ada kesempatan bagi suami untuk apa? Merujuk kembali. Merujuk ke Kembali. Mau kembalian lagi itu masih ada kesempatan. Manakala itu talak roj, rojai. Talak satu, talak du, dua. Adapun kalau talak bain, talak tiga, udah nggak bisa lagi sampai wanita itu menikah dengan laki-laki yang la yang lain. Contoh, anda sudah menjatuhkan talak tiga, sudah menjatuhkan talak tiga, maka anda ingin kembali ke istri kamu itu nggak bisa, nggak bisa langsung sampai dia menikah dengan laki-laki yang lain. Kalau sudah menikah lalu berjima lalu diceraikan baru bisa kembali kembali. Tapi nggak boleh di motif, nggak boleh di tau motif nggak? Direka rekayasa. Gimana rekayasanya? Anda nyuruh orang tolong deh nikahi bekas mantan saya itu. Aku masih cinta sama dia. Terus tak bayar kamu tapi syaratnya kalau sudah jima nah ceraikan, nggak enggak boleh. Enggak sah itu. Atau bukan karena rekayasa. Si isu, si laki-laki yang kedua itu, si, si istri, si, si, si suami itu, yang laki-laki itu karena melihat kasihan sama si Ata, Dikasihan banget dia ngelamu, dia apa gitu. Maka dia memiliki inisiatif. Ini inisiatif. Dia akan menikah sama mantannya tadi. Kemudian dia mau ceraikan. Inisiatif dia tetap tidak sah. Karena menikah nggak boleh untuk orang orang lain. Kecuali kalau menikah di dia menikah dan memang untuk dirinya memang bukan untuk orang lain. Tapi di perjalanan terjadi tragedi atau masail sehingga dia ceraikan nggak apa-apa kalau begini ya nggak apa-apa maka berarti wanita itu menjadi halal untuk suami yang yang pertama tadi bisa difahami, Allah itu diantara hikmah, diantara hikmahnya lagi, hikmahnya lagi adalah pengagungan kepada akad nikah dan penghormatan kepada suami. Ini hikmah yang nomor berapa tadi? berapa? Dipahami loh Ikhwan, ini pelajaran jarang kayak gini ini. Ditulis, dipahami dengan bagus. Ini beda dengan sekedar taklim nasihat. Kalau taklim nasihat sambil nyantai, kau masalah. Ini kan ilmu. Ini namanya taklim. Jadi kalau kajian itu ada dua model. Ada kajian ilmu, ada kajian mau idoh. Kalau kajian mau itu lebih lebih gampang karena hanya sekedar nasihatin kita, tapi kalau kajian ilmu itu beda. Dia lebih fokus karena ini memberi ngasih kita ilmu, bukan nasihatin kita. Makanya, kalau bab nasihat itu nggak boleh lama-lama, karena nasihat itu sama aja mukulin kita, namperin kita, nah nasihatin kita kan, tapi kalau ngasih ilmu itu itu lama nggak apa-apa. Semisal anda dikasih uang, dikasih uang kuat nggak lima jam? Kuat dikasih uang kok orang kuat PGI Tapi kalau sama ditamperi terus kuat sak jam, gak kuat sak menit wis Nah makanya taklim itu ada dua model, ada taklim yang berupa memberikan motivasi, supaya sampai dekat kepada Allah, supaya sampai sabar. Ini memotivasi. motivasi. Ini sambil nyantai iso, sambil sodok ngantuk-ngantuk iso, insya Allah ya. Tapi kalau ilmu gak iso, jenengan dilewer saiti wae wis dong, opo oh, iku mau, tali oh, mau opo iku mau, gak dong. Karena masalah ini masalah kita ngaji ilmu sekarang bukan nasi, bukan ngasih motivasi bedakan Pak kita ngaji bukan ngaji motivasi bukan tapi ngaji masukkan ilmu ke jenengan kalau masukkan ilmu ini butuh butuh fokus dan gurunya juga harus memiliki kapasitas ilmu memasukkan ilmu segala jahek sekarang jago silat kalau jenengan dikasih ilmu kanuragan ngisi ilmu guru ini harus apa? sakti lah baru orang sakti orang iso ngasih ilmu gitu loh jelas ya pahami tadi jadi selama ini kalau kita menikah nggak ngerti apa sih hikmah disyariatkannya apa masa ida itu ya kayak gimana gitu kan ya kan yang keempat tadi apa hikmah Disyariatkan masa ida, menunggu masa ida itu apa, mengagungkan akad nikah atau mengagungkan suami pengagungan kepada suami. Ini terjadi pada wanita yang ditinggal mati suaminya. Kenapa harus menunggu berapa empat bulan lebih sepuluh hari? Kenapa itu? Itu karena apa? Karena bentuk pengagungan kepada siapa? Suami yang meninggal atau mengagungkan akad perni pernikahan yang mulia itu, ya kan? Masa ini bukan dia hamil ya. Ini enggak kasus hamil nanti beda lagi. Masa Anda enggak hamil terus kemudian suami kamu itu masih di mana? Masih dimandikan. Terus kamu delek bojo mana iku loh. Iku piye model koyo ngono iki lho piye. Ora menghormati apa? suami dan tidak menghormati apa? akad perni, pernikahan yang mulia gitu loh. Kok wis gurung gurung di neng kuburan pak belum dibawa ke kuburan loh ini wis delek bucu mana gitu atau datang suami lah calon suami itu ngelamar dia diokekan oleh dia kemana kak hati nurani si si istri nah itu loh makanya syariat ida suruh menunggu empat bulan lebih sepuluh hari itu dalam rangka menghormati siapa suami atau menghormati akad pernikahan yang sudah dijalin antara suami is, istri nda itu dipahami. anak ulang lagi ada berapa tadi satu apa apa supaya wanita bebas dari kandungan Tita ini jadi jangan main asal asal Allah selesai talak langsung boleh nikah ini anak esopo nanti itu. Yang kedua Pak Memberi kesempatan bagi suami untuk berpikir mau lanjut atau mau rujuk. Ya, ketiga apa? Pengagungan akad pernikahan atau apa? Pengagungan terhadap suami. Suami ada tiga, Pak. Ya, itu hikmah yang masyur di sisi para ulama kenapa disyariatkan adanya masai ida adanya masai ida <tip> kemudian kita bahas ada berapa beberapa sekarang macam-macamnya macam-macamnya pertama suami menceraikan suami menceraikan istrinya baik cerai talak atau hulu minta cerai atau fasakh pisah tadi apa tadi cerai cerai itu berarti apa suami menceraikan sudah kita bahas kemarin yang kedua apa hulu apa hulu kemarin istri minta cerai kalau fasakh pak apa fasakh langsung pisah kayak gimana kalau fasakh itu kalau fasakh itu perpisahan tanpa menggunakan kata cerai kalau talak kan masih menggunakan kata cerai Hulu masih menggunakan kata cerai kalau faskhun tidak bisa gitu aja contohnya kayak apa seseorang suami murtad dari agama agamanya langsung pisah nggak butuh suami mencerai menceraikan itu namanya fasah atau suami menikahi seorang wanita awalnya nggak tahu kalau itu adalah mahramnya dia pikir itu wanitalah lain ternyata selesai menikah dia itu adalah saudaranya sendiri atau dia saudari se sesusuan maka secara otomatis langsung pisah nggak ada kata nunggu lagi sih akhir perpisahan kita kita jima ya zina zina saat dia tahu maka itu sudah menjadi per terlepas pernikahan itu secara otomatis dan tidak dibutuhkan kata talak gak dibutuhkan maaf ikhwan jelasinnya jelas baik nah perceraian tadi belum dijimai ingat belum dijimai ingat ya perceraian tadi dengan tiga poin tadi yang saya sebutkan tadi belum pernah dijimai. Faham ya? Belum pernah dikumpuli. Maka kondisi ini tidak ada idah bagi wanita. Ingat, tidak ada apa? Idah bagi wanita. Kenapa? Belum dikumpulin. Ingat, belum dikumpulin dan tidak ada masa idah ini khusus untuk apa tadi wanita di dia ditalak terus dia hulu apa lagi dia fasah nggak ada masa idah bagi dia Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ya ayyuhalladzina amanu Wahai orang-orang yang beriman Idza tumul mu'minati. Apabila kalian menikahi wanita-wanita mukminah. Tsumma talaqtumuhunna. Kemudian kalian mentalaknya. Min qabli an Sebelum Anda berjima dengannya, ingat? Kemudian Anda mentalaknya sebelum Anda berjima, ingat? berarti gurung jima gurung jima lo ya paham jima pak apa definisi jima lo ini vulgar tapi harus ditanya kadang-kadang nggak -kadang ngerti jima itu apa kok ya saman paham jima itu coba apa jima itu eh? harus masuk gitu ya maksudnya yang maksudnya yang mana Ukuran masuk, ini bukan vulgar ilmu ini. Imam Nawawi menyebutkan, bukan vulgar. Imam Nawawi menyebutkan, Masuknya harus bersentuh antara miliknya laki-laki dan miliknya perempuan. Hitannya laki-laki dan hitannya perempuan. Dan itu enggak mungkin bisa ketemu antara dua khitan itu. Kecuali apa? Harus masuk sedikit miliknya laki-laki. Maksudnya apa? Ukuran khitan itu loh. Ukuran khitan itu itu harus masuk. Kalau hanya bertemu saja tanpa masuk itu bukan jima. Paham ya kawan? Dan ini akan ada hukum dia berzina atau tidak berzina itu dengan ini. Kalau sekedar me telanjang terus kemudian apa? Dipepetno antara miliknya laki-laki dan miliknya perempuan baru standar me melbu pucu itu ya kan belum masuk apa namanya sampai potongan khitan itu maka itu bukan namanya jima dong Imam kita begitu lah dalam kita masih mau jelasin kalau nggak dijelasin oleh beliau, kita juga nggak tahu. Bukan vulgar, itu pembahasan fikih. Karena ini harus difahami. Karena nggak tahu ukuran jima nanti. Luis, Luis, jima aku jima aku piye gitu kan? Jima aku piye. mau ngono lu gitu kan? Udah ngora. Jadi ini, ini ini ini, tanpa dijimai. Wah satu pun, ya kan? Jima nggak mesti harus keluar air mani. Enggak mesti harus keluar air mani. Dan juga enggak mesti harus ukuran durasi sekian menit. Enggak. Sekali itu udah masuk. Lalu Anda keluarkan. Faham ya? Walaupun saat detik. Itu sudah dikategorikan ji, jima. Udah dikategorikan ji, jima. Paham enggak? tobat. Waduh tobat gitu kan. Lalu ditarik gitu kan walau sama itu, durasi satu detik itu itu sudah dikategorikan jima hati-hati, hati-hati. Nah. Dan para ulama telah sepakat yang demikian. Ibnu Qudama dalam kitab Mughni telah menyebutkan kesepakatan wanita yang ditalak, wanita yang minta cerai, wanita yang difasakh ketika belum dijimai itu tidak ada masa I, ida ulama sepakat di atas ini di atas i, ini adapun wanita yang ditinggal mati oleh suaminya adapun wanita yang ditinggal mati oleh suaminya ingat saya adapun wanita yang ditinggal mati oleh suaminya masa idah mereka berapa? Tiga bulan, empat bulan, lebih sepuluh. Ingat, baik sudah didukulin maupun belum didukulin. Ingat, pada kasus wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, itu masa idahnya berapa? Empat bulan lebih sepuluh hari. Ingat ya, empat bulan lebih sepuluh hari. Ingat ini, baik dia sudah didukulin atau belum didukulin dong ngobrol ini dong ngobrol pahami ini pak jangan salah paham lo ya kenapa kok begitu karena melihat dalil yang Allah sebutkan itu lafadznya umum kalau lafadznya umum berarti dipakai untuk umum Artinya umum itu apa? Baik sudah didukulin maupun belum di didukulin. Allah beriman. Walladina <tuh> angkum untuk suami yang meninggal dunia. azwaja <tuh> dan dia meninggalkan istri. Berarti kan? Lafat yang ada di Al-Quran meninggalkan istri. Apakah dia dikatakan istri kalau dijimai? Enggak, dikatakan istri itu dengan mujarad akad. Bisa dipahami Mbak? Jadi kalau Anda kata qabil tu dia ini suaminya ini Obiltu, tu nikahaha wa tazwijaha bil mazkur langsung mati Pak. Langsung mati coba bayangkan. Saking senengnya ya kan dapat wanita pujaannya tiba-tiba mati bayangkan. Nah, terus piye? Si istri itu kan belum diapa-apain tuh kan wajib dia menunggu masa ida. Berapa tadi? Empat bulan lebih berapa? Sepuluh hari. Enggak boleh ditawar. Lo kok pasar lah ditawari. Ini ketentuan yang enggak boleh ditawar. Ketentuan yang tidak boleh diapain? Ditawar. Dong ora mudeng, Pak. Paham? Wes. Mulai aja dengan apa? Yeah, 4 bulan, bulan ya. 4 bulan. 4 bulan itu tanggal tanggal Hijriah atau tanggal Masehi? Hijriah. Semua hukum yang berkaitan dengan tanggal ulama sepakat Imam Nawawi mengatakan itu ulama sepakat yang dipakai adalah Hijriah, nggak boleh Masehi. Kok isu apa beda nih Masehi sama Hijriah? Kalau masa ada 28 dan ada 30 sah, satu enggak ada tanggal itu 28 dan 30 satu. Rasul mengatakan apa? Asharuha kada 10. Asharuha kada 20. Asharuha kada 10. 30. Terus Rasul mengatakan asharuha kada 10. Asharuha kada 20. Dilangi satu. Asharuha kada 20. 9. Ini penjelasan dari Nabi yang namanya bulan itu hanya 30 atau 20 sembilan. Oh rauno, tanggal itu 28 itu kondi. Raono, mono tanggal 31 itu, itu kondi. Dengar jenenge masa, masa diambil dari mana? <guluh> dari, dari mana masanya? Lah itu kan gak jelas. Kalau hijrah di dari mana? Hijrahnya na? Nabi. Penonton dari hijrahnya na? Nabi. Makanya kita hijri, hijri ya. Oh, jelas. Apa? Eh, uh, ha, apa? Asal muasali. Kita Islam. Tapi kita kadang-kadang gak apal bulan hijri. ini hijri biro saya coba. Hah? Tanggal biro. 21 Januari ya. Masai lah masa ya. masai lah. udah enggak. Taip. terus, terus wanita hamil, wanita hamil, wanita hamil, masa idah mereka ingat, wanita hamil. Masa idah mereka mutlakon mutlakon itu ketika dia melahirkan baik dia ditalak atau dihulu atau dia hulu atau dia fasah atau ditinggal mati suaminya ingat apa tadi apa tadi ditalak istri ditalak dalam posisi dia hamil itu masa idahnya apa? Dia melahirkan. Contoh nih, contoh nih. Sampean menalak istri ini sampean. Posisi dia lagi hamil. Sedangkan kamu kutala. Kaget langsung. So. Langsung apa? Metu anaknya. Metu anaknya. Waduh ini. Wes gak iso balik iki, wes entek masa idanya habis terus pi coba kalau masa idanya habis ya wes kalau itu masih talak rezeki boleh nggak anda menikah lagi boleh menikah lagi tapi akad baru mahar anyar kalau dia mau kalau nggak mau ya wes contoh nih sampean tuh nalak bojone sampeyan itu kakek yuk. langsung metu anake Nah ketika metu itu jenengan waduh gak iso rujuk iki wis piye ngomong maneh piye geng nika karo aku to kate gelem yo wis akad maneh mahar, mahar maneh ja om um, omar Yang wanitanya seng lah apa-apa. Biar nek mahari satu sewu, saya kira cok gelem piro rompulo juta ngono mari main talak-talak <laughs> tok wae kok. Es, <laughs> dadil itu jelas mahar abaru akad baru. Tapi kalau apa tadi? Talak bain ya wis, gak iso sampean Tunggu laki-laki yang lain menikahi dia. Baru kalau sudah diceraikan Anda taib. Ini ya talak. Yang kedua minta cerai. Juga kalau dia hamil apa? Hah? Taib sampai melahirkan. Fasek juga begitu ya. Kalau Anda cerai kemudian Anda ingin nikah lagi sampai cerai taib. Ditinggal mati oleh suaminya ini pendapat yang paling kuat kalau tiga tadi nggak ada iskal pak itu ulama sepakat khusus ditinggal mati oleh suaminya pendapat yang benar itu apa adalah ketika melahirkan tidak empat bulan sepuluh hari tidak Jadi ada tiga pendapat di sini ada yang mengatakan ada yang mengatakan lebih dikuatkan empat bulan lebih sepuluh hari. Ada yang mengatakan lagi sampai dia melahirkan. Ada yang mengatakan lagi, mana yang paling panjang dari dua masa itu? Melahirkan atau 4 bulan lebih 10 hari? Mana yang paling panjang, itu yang diambil. Jadi kalau menur menurut pendapat begini, kalau dia baru awal-awal hamil, berarti kan paling panjang Pak ya. Berarti berapa itu? 4 bulan lebih 10 kan panjang hamil ya kan. Tapi kalau Sebulan lalu melahirkan berarti apa? Diambil empat bulan lebih sepuluh hari. Jadi ambil masa yang paling panjang itu yang paling dijadikan tolak ukurnya. Kalau yang masa yang panjang itu hamilnya, maka hamil yang dijadikan acuan. Kalau masa yang panjang itu empat bulan lebih sepuluh hari, maka itu yang menjadi acu acuan. Ini pendapat yang nomor tiga. mudah mbak? Mudeng enggak? pendapat yang paling kuat adalah apa? Ketika melahirkan. Itu yang paling kuat Pak. Jadi misal contoh, jenengan Pak, jenengan ini, mati, mati, yes, mati jenengan nih Dicontohkan mati jenengan aja usah berpikir aneh-aneh. Engkau -aneh. mati tenan Orang pengaruh nih. Mati gak mati itu ini orang-orang ora -ora. karena omonganku. Wistak takdir. Oh, kalau aku ngomong mati aku Allah lah Jelas gak? Jelas. Senengan mati pak, takdir Allah ini. Terus suami istri jangan kaget, kaget pak. Ujuk-ujuk metua anak, anak lahiran. Sampai di dalam beberapa dalil itu pak. Itu jenengan masih dimandikan, Pak. Masih dimandikan. Untuk ini masih dimandikan itu boleh dia akad transaksi, ya, transaksi boleh akad lagi sama orang lain pak itu boleh lagi pih bujoni saya bujoni apa saya dimandikan masa idanya wis entek kenapa karena melahirkan wah kok saru tenan yo saru pak di masyarakat ini. wis oh wis piye macam bedok piye seorang genap plasi itu ada hadisnya memang ada subayyah ada wanita imur Atun ada seorang wanita itu tuh suaminya tuh meninggal wawal bilayalin lalu dia apa lalu dia apa itu keluar anaknya melahirkan di beberapa malam aja beberapa malam dari dari meninggalnya suaminya setelah dia melahirkan dia berdandan pak ber, ber, berdandan. Ketika dia berdandan, suaminya tahu, eh bapak suaminya, murid mana suaminya. Pamannya tahu, lu kamu kok berdandan? Enggak oleh kamu itu. Antum itu masih dalam masa bergabung, masih ikhdat. ora oleh, ora oleh. Diseneni pak, diseneni yuk. Nah dalil, kenapa kok diseneni? Wanita kalau berdandan pak, itu wis ketok kudu gudu kawin. Tadi lo jenengan kalau dua bucu kok ora dandan mbak itu berarti orang pingin jima ngerti? Wis orang pingin itu tapi kalau dia semalaman kok dekocowai, itu jenengan harus paham. Iki jaluk, iki jaluk catai. Aku heran juga wanita-wanita sekarang itu bucu gono, metul dandan, pendandan ini sopo. Itu berarti awakmu itu kurang kena. iku jenengnya apa? Jaluk, delek, wong, liyo iku ceritanya. Dandan itu adalah sebuah tanda anda itu pengen gitu-gituan. Makanya para sahabat-sahabat tadi, Ngomentari loh, apa kau nikah toh? Kok dandan itu pengen nikah toh? Awakmu ini di masa ida, di masa ikhdad, masa bergabung. Lu kok kamu lu berdandan? Pendele bojo lu piye awakmu ini? Senang ini mbak, orang oleh ini piye ini. Maka si wanita ini lapor kepada Nabi alaih salatu Perihal apa yang dia lakukan dan pengingkaran paman, pamannya. Nah ini perbolehkan, gak apa-apa. Nah itu adalah dalil bahwasanya wa ulatul ahmali ajaluna yadhana hamlauna wanita-wanita yang hamil masa idanya adalah dia melahirkan ini umum baik ditinggal mati suaminya atau yang lain yang lain yang kita sebutkan tak tadi bisa dipahami tapi ibu-ibu ojo oh dilakoni insyaallah walaupun aku boleh wes 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 gimana komennya masyarakat kepada anti anti paling didelak, di di hina biye apa itu di hina apa wanita apa Kama, apa sih bos coba ya apa ya bos coba nih apa kemeh enggak kemehnya ya gatel gatel lo biye ngosok mosok kayak beberapa hari wah lo itu lo pak Wong kampung itu aneh-aneh, bayangkan. Sampai orang lelah anak, suami meninggal, itu tidak oleh saulan. Lalu nikah mana, itu dulu orang kampung. Gatal jadi ini. oleh orang ada hubungan, laki-laki ada masa idahnya. Orang-orang laki-laki masa idahnya, itu orang ono Sehari istrinya meninggal, itu boleh nikah. boleh nikah, jangankan dia mati, urip lo oleh oleh nikah lagi, apalagi dia mati gitu kan? Ya enggak, jenengan lo seurip pak, boleh nikah lagi, waniwara jenengan, waniwara, lo rawani kan? Oleh secara oleh boleh secara syariat boleh, jangankan dia ma mati, urip lo oleh, oleh nikah mana? Iku cari ini gatel pak. Masyarakatku, oh no, woy oleh masyarakat, oleh wong lanang gue bebas, ora ono masalah, cari wanita kok enak tenan, cari wanita, ibu-ibu protes, kok enak tenan, wong lanang oleh, wong wedo oleh, Sito, iki syariat, kalau sampean gak oleh, soal jenengan itu seng mengandung, nanti kalau jenengan Dalek buju suami loro, lo piye nanti kandunganmu ku piye. Ora oh, iso. Karena kamu itu tempatnya mengandung. Masalahnya di situ. Kalau protes, protes dengan Allah. Ya enggak? Ya orang oleh protes. Bisa so, protes. cuman ini tulisan ini kok. Wong lanang itu oleh dhelek bojo luweh dari siji. Wong wedo, bojone mesti siji. Wong lanang bojone luweh luwe dari sa, satu bule. Iku wis tulisane ora seke, ora seke apa ngamung-ngamuk. terus lagi. Tolong diperhatikan. Ukuran hamil yang itu melahirkan, ingat ini. Ukuran hamil yang itu melahirkan, itu masih global loh. Masih global. Kata hamil itu kan oleh saulan hamil, ya kan? Lihat suaminya meninggal, tiba-tiba kok -tiba keguguran. Baru satu bulan. Apakah itu sudah dikategorikan habis masa idahnya atau bagaimana? Oh enggak itu syaratnya sudah terbentuk dimasukkan roh kepadanya. Sebelum ada roh berarti bukan namanya melahirkan orang. Paham ya? Udah ngomong ini. Jadi masa idah yang dipahami oleh Al-Quran ya. Itu habis masa idahnya. Dengan dia melahirkan. Itu melahirkan posisi anak yang sudah ada ruhnya. Berarti kalau belum ada ruhnya itu tidak masuk di sini. Dan itu berapa bulan? Hah? Kurang lebih empat bulan ya. 120 ya. Iya kan? Kali berapa? Tiga ya. Iya enggak? berapa hari? 30? Enggak lah, berapa 30 hari ya? 40 kan? Arba'in ya 40. 40 kali 3 120. 120 itu berapa bulan? 4 bulan ge Kurang lebih 4 bulan. Itu baru ditiupkan apa? Ruh kepadanya. Itu baru yang menjadikan acu acuan. Kalau gesa ulan terus Ya memang dia hamil, tapi saulan, ya. mek saulan, mek rong -ulan. itu nggak dianggap melahirkan anak. Soalnya apa? Gurung ketok anak gurung berbentuk ruhnya. itu nggak ada manusianya itu. Me apa? Mek sebatang mek apa? Mek darah atau segumpal darah atau segumpal daging toh bukan dikatakan manusia. Bes. Paham? Saya lanjut Kemudian Wanita yang Ditalak Wanita yang ditalak Sedangkan dia itu wanita yang berhaid, wanita yang dipisahkan oleh suaminya. Sedangkan dia itu berhaid dan dia tidak hamil ya. Berhaid, berhaid loh ya. Dia punya haid rutin atau enggak rutin kan wanita kan model-model Pak ya. Ada rutin berbulan, ada setahun sekali gitu ya. Kalau setahun sekali berarti gitu suwe ya terserah, yang penting dia lagi, yang penting dia berhaid. Yang penting dia berhaid, baik rutin atau tidak ru, tidak rutin. Dan dia tidak hamil, maka masa menunggunya adalah tiga kali haid. Tiga kali haid. Tiga kali haid. Kata Allah subhanahu wa ta'ala wal mutallaqatu ya tarobasna biang fusihin wanita yang ditalak masa idah mereka apa tiga kali haid masa idah mereka tiga kali apa haid nah untuk wanita hulu untuk wanita hulu itu berapa headnya untuk wanita hulu itu berapa headnya ada dua pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan tiga kali haid, ada yang mengatakan lagi satu kali haid. Yang saya kuatkan dari hasil pembahasan karena ada dalil secara khusus dari Nabi Alaihissalam. Wanita yang meminta cerai itu masa idahnya satu kali haid karena ada dalil khusus yang menerangkan tentang itu. Adapun fashun, adapun fasakh itu pendapat yang paling kuat adalah satu kali haid. Satu kali haid. Paham? Yang tiga kali haid kapan? Kalau cer, cerai, wanita minta cerai atau fashun berapa? Satu kali haid. Kayak gini difahami teman-teman semuanya. <tip> wanita yang monopos. Wanita yang monopos. Ada enggak wanita dicerai sedangkan kondisi monopos? Ono bora? Ono Eh? Ono Kayak semalam itu saya lagi ngaji di Gresik Di Alijer itu Lagi membahas seputar apa kemarin itu Masalah talak Tapi babnya apa kemarin ya Apa ya kemarin ya Semalam itu Eh, uh, apa astagfirullah? kok lali semalam ya. Banyak pikiran nih. Astagfirullah. Intinya begini. Si Bapak itu bilang gini. Dari penjelasan Ustaz tadi. Selayaknya wanita monopos itu tidak cerai. Karena susah masa idanya gitu kan. itu kan. Apa judulnya? Astagfirullah. tapi ada ada momennya pas itu. Ya enggak Pak, tetap ada masa ida idanya tetap ada gitu. Tetap ada. Cuma ya tidak selayaknya lah wong tua kok cerai terus piye Tapi ya ada gitu, ya ada. Banyak gitu. tua kok cerai lho karbu piye Pe oleh sopo gitu. Gitu loh. Tapi ya Wanita yang monopos itu masa idanya tiga bulan. Monopos itu berarti sak gurunge itu sudah biasa head. Kemudian apa? Monopos. Monopos. Berapa umur monopos itu? Hah? Tidak ada ketentuan pendapat yang paling kuat. Sesuai tergantung kondisi tubuhnya wanita. Kalau wanitanya itu kakek mikir, mikir suami ini kok mikir jenengan jenengan ini kan, mikir terus, ya lebih cepat monoposis. Kakek mikir. Tapi kalau wanita itu ceria, happy terus, itu bisa masa masa pan, panjang. Itu teori pak, teori. Tapi itu bukan sebuah dalil. Teori ini ngono lah. Jadi kadang ada umur wanita 40 tahun, wis, monopos. Kak, ada yang wanita umur 50 tahun se se apa? Se haid, masya Allah. Sampai aku berpikir, nah monopos terus laki-laki ini saya pengen pijit coba yuk. Bicara nih pak. Nah pigi, coba. Ngerti umur aja kan? saya kira nembu monopos. Bicara nih coba. Isamal buto. ono teori, di dibahas itu. Lu di dibahas. Gak usah didono sampai yanu. Bahaya itu malahan. Bahaya itu malahan. <gat> Jangan terlalu pede, terlalu, terlalu anu lah. GR banget itu terlalu vulgar atau apa enggak. Sampai kita nulis buku tentang sebelum jima itu apa, ketika jima itu apa dan setelah itu ada ilmunya. Enggak, enggak kok angger. Gwe ana wae. Sa guru ning gwe ku ono ilmune. Pas nggwe ku yo ono Pas setelah nggwe ku yo ono ilmune. Ono ilmune kabeh. Gimana orang sik hukume? Gimana gimana? Yo ono ilmune kabeh. Ora kok anger nggwe ngono wae. Oh semangat itu. Udah nika belum kamu? Udah nika belum? Atu-atu lho Kok goyang-guyung ngene iki. Tak <laughs> pengin maneh to. Enggak bahaya. Tapi ya. Tapi. Terusnya kasus wanita ini ada wanita yang ditalak. Biasa dia head pak. Biasa dia dia head. Tiba-tiba nggak head head. Jangan dibilang monopos. Kalau monopos itu karena tuh tue. Udah jelas karena tue. Ini nggak jelas. Kenapa kok nggak head head? Kan ada begitu wanita model gitu pak. Dan biasa terkena gangguan apalah begitu kan. Ini nggak jelas gangguannya. Gak jelas gangguannya pokoknya Gak khat khat batal masih muda masih mu muda itu piye masa ida itu spie ketika dita ditalak kayak gini ada dua keadaan keadaan yang pertama dia tidak ngerti sebab kenapa kok gak head dia nggak tahu karena pertama dia nggak tahu sebab kenapa kok tidak? Itu kenapa nggak tahu dia. Maka semisal ini suruh idanya setahun, masa idanya tak setahun, kenapa kok idenya setahun? Karena sembilan bulan itu masa hamil, Paham? tiga bulan masa awal, head, berarti kan dua belas bu, bulan sembilan bulan masa hamil melahirkan itu kan umumnya ya tiga bulan masa haid disuruh nunggu setahun dan ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i rahimallahu taala mengatakan hadza Umar ini adalah keputusannya Umar di antara sahabat Muhajirin dan tidak ada satu pun ulama mengingkari keputusan Umar. Berarti nunggu berapa? satu tahun gimana kasus tadi wanita yang awalnya head tiba-tiba nggak head head dan nggak tahu sebabnya kenapa sampai sini paham Taib. yang kedua dia ngerti sebabnya kenapa headnya nggak datang kenapa headnya nggak datang kayak sakit atau minum obat atau pakai penghalang hamil loh jadi ngobayu itu tiba-tiba KB ya, KB tiba-tiba nggak -tiba nah dia tahu sebabnya maka bagaimana maka dia harus menunggu sampai hilang sebab itu kalau hilang sebab itu sudah hilang baru menunggu masa idah tiga kali head jadi 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 apa? Tunggu sampai sembuhnya dulu, ya kan? Ketika ketika sudah sampai menunggu masa itunya baru apa? Tiga kali head. Ketika sudah normal lagi baru memulai masa idanya. Walaupun walaupun Pak walaupun di dalam pengobatan tadi setahun, dua tahun, tiga tahun tetap dijalani. Selama Anda mengetahui kenapa kok enggak itu tahu sebabnya, maka hilangkan dulu sebabnya baru sembuh, baru dimulai masa idah-idahnya. Baru dimulai masa idah-idahnya. Bisa dipahami? Baik. Bagaimana kasus wanita yang istihadhah? Bagaimana masa idah wanita yang istihadhah? Dia ngobrol awan ini, dia apa ngobrol lagi. Apa Allah itu pak, metu terus, wah ya. ya, dia keluar tidak sesuai waktu yang telah ditentukan. Kan had kan ada waktu tertentu tuh. Dia metuai darahnya keluar, darahnya. Ini darah istihadah Lagi mana masa idanya? bagi wanita yang yang keluar darah istiha istihadhah. gimana caranya? Satu ada tiga ada beberapa keadaan. Kalau dia mengetahui kebiasaan dia head, maka itu yang di yang, yang dihitung. Kalau dia mengetahui kebiasaan dia head, maka itu yang dihitung. Contoh, seorang wanita ngerti kebiasaannya per bulan itu di tanggal 1 sampai tanggal 7. Dia punya kebiasaan normal kebiasaannya. Maka itu yang di, yang menjadi ukurannya. Bulan pertama berarti 1 sampai 7. Tu, bulan kedua 1 sampai 7. Bulan ketiga 1 sampai 7. Berarti sudah selesai masa idah idahnya. Bisa dipahami? Baik. Yang kedua Wanita tidak punya kebiasaan yang tetap, tapi dia bisa membedakan antara darah head dan darah istihawo. Ada perbedaannya, Pak. Kalau darah head apa? Baunya wangi atau wangi? Darah head itu wangi ora. Kok menengai wong lanang? Kok enggak pernah nyuci kata ibu Juni koyo Eh, agak amis ora lah. Tapi kalau darah istihadhah, darah biasa, darah manusia biasa, enggak ada bau. Kalau darah haid warnanya apa? Warnanya kuning atau putih, Pak? Lu kok guju? Warna apa? Boleh ngono lho, Pak, kesungkan barang sih. Wala wala wala. Merah ke? hitam hitaman. Kalau istihadah apa? Yo merah, me merah, taib. Terusnya lagi, kalau darah head gimana? Dia kalau kalau apa? Kalau di luar itu menggumpal atau mencair? Menggumpal. Kalau istihadah apa? Cair. Tiga perbedaan ini perhatikan. Perbedaan darah istihadah dan darah head tiga tadi. Kalau jenengan, kalau seorang istri, seorang wanita bisa membedakan ini, maka mudah bagi dia. Maka dia bisa menentukan perbulannya dengan darah yang bisa dibedakan. Sesungguhnya darah hati itu darah yang sudah dikenali. Berarti ada bedanya dong, darah hati dan darah istri, istri Allah. Bagi wanita yang tidak memiliki kebiasaan, tapi dia bisa membedakan antara had dan antara wa Allah. maka masa idahnya Anda pakai ini. Yang ketiga ini yang susah, dia nggak punya kebiasaan. Dan dia juga nggak bisa darahnya dibedakan. Iki had apa Allah. Enggak iso, Maka bagaimana caranya? Caranya adalah tiga kali tiga bulan langsung aja dibikin tiga, tiga bulan. Itu masa idahnya menjadi tiga bulan. Masa idahnya berapa tiga? Tiga bulan. Dong apa lagi kira-kira? Hah? Dong apa lagi? taib Terusnya, satu kasus lagi. Status suami hilang tidak kembali. Gimana masa idahnya wanita itu? Contohnya nih, ini bapak ini kerja itu nggak balik-balik. Napi ya, pak. Bojone ini yuk butuh nafkah batin sama nafkah la, lahir. Nah, tonggone pe angkate PAKT jaluk engkau nang se urip gitu kan. Tapi di Ditelpon. di ya Orang apa? Orang nongol-nongol, di pun ya orang. diangkat angkat-angkat ini piye enggak jelas. Ini namanya suami mafkut yang hilang, hilang kabarnya dia. Ini gimana? Yang kita bahas bukan dianya, udah selesai urusan dia. Masalahnya istri ini loh, masa idahnya gimana? Kalau ada orang yang pengen nikahi dia, terus gimana? ini gimana? Udah ngomong lagi masalahnya Ya wis Bicara nih Eh Taib Caranya adalah Seorang istri Harus menunggu Harus menunggu Sampai kapan sampai masa yang telah ditentukan oleh Pak Hakim. Bukan Anda yang menentukan. Jadi si istri itu datang ke PA, pengadilan agama. melaporkan, lapor Pak. Oh lapor apa? Suamiku hilang, kayak iso balik gitu kan. nggak tahu rimbanya kemana, wis aku telpon, wis aku wis ngene wis gak ngerti. Sedangkan aku iki yo sek nom, yo pingin kawin, Pak. Yo piye yo wis. Nanti keputusannya Pak Hakim, Anda dikasih jarak berapa itu yang dilakukan. Tapi jelas ya. Nah, selama contoh jari Pak Hakim ini, tunggu sampai orang tahun. Yo wis tunggu sampai orang tahun di masa sampai rong tahun ini jenengan status masih istri. Nah, kalau sudah sampai dua tahun berarti PA mengeluarkan kartu obo. Kartu cerai, surat cerai, surat cerai, maka Anda baru boleh meninggal, boleh apa? Boleh. Tapi enggak, bukan dulu. Kalau sudah ditentukan oleh apa? Oleh PA, maka berarti apa? Maka suami Anda dianggap mati. Berarti si wanita itu nunggu masa idah. Masa idahnya dulu. Enggak kok langsung nikah enggak. Kalau sudah ditetapkan oleh pihak PA, pengadilan agama. Maka berarti dia dianggap mati. Kalau dianggap mati berarti apa? Ada masa idah yang harus dia lakukan. Kalau hamil, berarti apa? Sampai dia melahirkan. Kalau tidak, berarti apa? Empat bulan lebih sepuluh, sepuluh hari. Tep ya? Bisa dipahami enggak ini? Begitulah para sahabat menghukumi yang demikian itu. Tinggal masalahnya begini. Nah, berngonu, bernikah, muncul. Ini bapaknya muncul. Toko-toko ini piye kok kok us bujuku hilang ini piye dah ini piye yo yo piye sama mana pengroyok ono yo ora yo wis relakan jadi si istri tadi adalah diambil istri yang kedua istri pertama suami yang pertama sudah dianggap mati ternyata gak mati-mati yo wis urusan wis mari. Enggak usah nangis, Pak. Delek ma neng Kus sama nangis. Delek mana wis takdiri enggak jo, enggak jodoh, wis ngono Ora sakit tengkaran, caruk-caruan, Orang usah main santet. Wis to, kamu itu sudah dicari-cari, pahami itu. Sampai elek, istri kamu juga bukan wanita pengkhianat. Dia sudah menunggu kamu sekian tahun, bahkan dia datang ke PA meminta pengadilan kepada PA bukan pengkhianat itu itu udah ketentuan sari syariat. jangan nggak usah nujuk aneh-aneh paham mbak usah aneh -aneh. oh justru aneh-aneh ini ini makanya kata ngajikan. Oh, iyo, iyo, aku baru ngaji kan oh iya, yo aku perngaji yo kata gak ngaji Walah, tak paten ni kan? Wong orang bujuk kok kan? Sapan kawin dulu piru pamu, wes, gabu, gabu, gabu. Ini, ini kan enggak ngaji. coba kalau ngaji, oh iya, wes lah semua urusan ni. Dari Dere mana, dari Tapi sampai di sini, insya Allah, Subhanakallah, Hamdik, Sadualaila, Anta, Astagfirullahaladzim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.